Saat ini sedang berlangsung Musyawarah Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Kalimantan Selatan tahun 2020 yang dilaksanakan di salah satu hotel yang berada di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani di wilayah Kecamatan Kertakanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Musyawarah Wilayah PII saat ini bertemakan optimalisasi peran Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Selatan menyongsong akselerasi Kalimantan menjadi ibu kota negara. Dalam sambutannya Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto, diantaranya menyatakan bahwa hingga saat ini masih sangat minim tenaga kerja yang berpendidikan memadai karena baru sekitar 7%. Sumber daya tenaga kerja yang ada di negeri ini yang berpendidikan sarjana, dan mayoritas tenaga kerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan setara SMP dan SMA. Karena itu ini menjadi tantangan bagi negeri ini untuk terus meningkatkan sumber daya tenaga kerja yang ada di negeri ini. Program besar PII Persatuan Insinyur Indonesia untuk melakukan transformasi kerja di tanah air. Untuk Kalimantan kan Kalimantan Selatan jadi apa penyangga ibu kota nanti. Gimana menurut Anda? Ini juga Kalimantan ini kan menghadapi tantangan baru yang akan menjadi lokasi ibu kota baru. Nah, PII sendiri sudah membentuk satu tim sebetulnya untuk merespon program pemerintah pusat untuk melakukan pemindahan ibu kota negara. Di samping masukan-masukan yang sudah kami sampaikan kepada beberapa kementerian, termasuk Menteri Bappenas yang secara official mengurusi masalah ini, tapi dalam waktu dekat Persatuan Insinyur Indonesia akan meluncurkan apa yang kita sebut sebagai Indeks Ibu Kota Negara atau Capital City Index. Jadi kita akan sampaikan parameter-parameter untuk menjadi ibu kota negara yang ideal. Dengan demikian, pemerintah, tidak hanya pemerintah Indonesia, karena Capital City Index ini akan menjadi Capital Index dunia, menjadi acuan untuk menentukan parameter-parameter apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah ibu kota negara. Kontribusinya apa Pak untuk PI ini untuk karena undang yang sudah terbit ini 2014 tapi PP-nya baru terbit tahun 2019 sehingga implementasi atau pelaksanaan dari undang-undang ini baru bisa dimulai tahun 2019 sehingga kita sekarang ini ada di tengah-tengah upaya melaksanakan amanat undang-undang ini. Dan amanat undang-undang ini jelas bahwa PI ditugaskan untuk melakukan transformasi keinsinyuran. Makanya saya katakan tadi, tugas PI harus didukung sepenuhnya oleh pengurus wilayah PI di seluruh provinsi dan kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Agar amanat undang-undang yang sangat mulia ini ya, untuk transformasi keinsinyuran, menciptakan insinyur unggul bagian dari SD unggul di tanah air untuk memajukan bangsa itu dapat terlaksana dengan seoptimal dan semaksimal mungkin.